Assalamualaikum dan selamat kembali ke Bijok TV. Okey, so rasanya dah lama tak buat video review. Okey, so kali ini saya berada di satu pantai di Selangor yang mana saya rasa ramai orang tak tahu sebenarnya, tapi pantai dekat sini sangat best. Okey, so pantai ni nama dia Pantai Bumi Hijau. Kawasan di Sungai Besar Sabak Bernam. Lebih kurang macam itulah. Dan kalau anda boleh perhatikan, inilah pantai dia. Nampak pasir putih cantik, dan yang bestnya pantai ni, selalunya kalau pantai-pantai belah Selangor ni ada yang boleh mandi, ada yang tak boleh mandi. Contoh belah-belah pantai Murik boleh mandilah, tapi kalau macam belah-belah Kuala Selangor tak apa-apa, nak boleh nak mandi sangat lah. Tapi yang ini memang boleh mandi. Kalau kau nampak kat sini, nampak ada orang mandi, air dia sangat best. Dan ini air surut ya. Kalau air pasang, saya difahamkan kalau air pasang dia akan sampai ke belah-belah sana tu, di atas sampai ke dalam Paya Bakau. So ini air tak pasang lah. Dan kadang-kadang kena check juga dengan ramalan cuaca juga. Bila air pasang, bila air tak pasang. Okay. So, kawasan ni kalau korang tengok ke sini, nanti saya akan buat video untuk yang walk around. Tapi jaraknya daripada, kalau daripada Sungai Besar tu, saya mungkin rasa dalam 20 ke 30 kilo kot. Lebih kurang lah. So, tadi saya pun daripada Rawang. So, daripada Rawang lebih kurang dalam 110 kilo macam tu lebih kurang. Dan jalan ni sangat best nak sampai kat sini. Dan saya rasa saya sangat rekomen lah kepada anda kalau anda ingin mencari tempat bercuti. Kita ada cuti panjang ni kan. So bolehlah buat family anda ke sini. Siapa-siapa, especially siapa-siapa yang berada di belah-belah Hulu Selangor, Rawang, area-area Puncak Alam, belah-belah yang sempadan dengan Perak ni, memang boleh datang kat sini. Tempat dia sangat best guys, sangat best. Okay, right. So jom saya buat review yang next punya pula. Okay, kalau dekat sini, kalau korang tengok lah, okay, so jom saya masuk dalam air lah. Air dia cantik. Alright. Wah. Okay, sangat best. Dan ramai orang mandi kat sini. Okay. Ombak pun just nice. Okay. Dan kawasan ni banyak pokok-pokok yang redup lah. Yang kita kalau datang awal tu memang boleh duduk berpokok lah. Alright. Kawasan parking pun cukup banyak. Dan kebanyakan yang datang pun dia bawa kemah pun ada dan sebagainya. Okay. So dialu-alukan untuk singgah lah ke Pantai Bumi Hijau. Yang paling penting kena sama-sama menjaga kebersihan. Okay, so kat sini sendiri parking yang disediakan. Alright, parking banyak. Cuma siapa cepat dia dapat lah. Biasalah kan. Especially kalau macam weekend macam ni, memang ramai lah orang ataupun public holiday. Okay, so di sini kalau anda dapat tengok, okay, alright, di situ ada tandas. Tandas disediakan sangat-sangat bagus untuk kita nak uruskan anak-anak kita, nak mandi ke apa semua. Alright. Dan seperti anda dapat tengok kat sini, kereta banyak. Okay. Dan sebelah sana, di sebelah tandas tu ada gerai jualan macam-macam. So kalau kau datang tak bawa makanan pun jangan risau, ada macam-macam gerai. Ada kat sini macam-macam jenis makanan, ada finger food, ada semuanya, semua ada. Alright. So dan untuk masuk ke sini tak dikenakan sebarang cas, setahu saya lah. Right. And then kalau korang datang macam yang saya katakan tadi lah, pastikan korang check dulu waktu air pasang dengan waktu air surut. Sebab kalau air pasang tu kadang-kadang dia boleh naik sampai atas ni lah. Tapi macam sekarang ni air tak pasang, so just nice lah. Alright. Okay, so semoga video pendek ini dapat memberi sedikit informasi kepada anda semua. In case kalau ada siapa-siapa tengah mencari tempat untuk pergi berjalan-jalan sempena cuti sekolah ni, saya amat rekomenkan tempat ini. Sangat best dan sangat-sangat menenangkan. Okay, siap. Saya tengok tadi ada orang boleh memancing lagi kat sini. Okay, so itu saja kot yang saya boleh terangkan. Alright. Okay guys, so itu dia review saya, review ikhlas daripada saya. Saya rasa tempat ni memang sangat berbaloi lah kalau kita nak buat family untuk bersantai-santai. Dan semoga kalau korang ada peluang, jangan lupakan untuk menggunakan masa ini bersama keluarga dan terus datang ke pantai ni, Pantai Bumi Hijau. Okay, alright. So sekian saja daripada saya. Kita akan jumpa lagi di video itu seterusnya. Alright, yang paling penting, bijak tak? Assalamualaikum. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe. Sehingga kita bertemu lagi. Adios.